Oh, abang pun saya panggil suara ni tak ditelan zaman lah. Betul lah abang pun. Aku telan mic. Tak telan mic. Habis abang pun kena telan mic. Okay, abang pun apa khabar abang pun? Baik, alhamdulillah. Syukur nasib baik saya boleh sampai ke KB ni. Kita nak jam dengan Somaka malam ni. Saat yang dinanti-nantikan. Saya sendiri pun dinanti-nanti. Saya rasa saya tak pernah lagi ada show yang macam ni. Sebelum-sebelum ni fanfare ke macam-macam show lah. Tapi yang ini kira boleh kata saya pernah buat tapi tak adalah prepare macam ni sangat. Kita complete kat sini dengan semua ada. Kalau kita boleh shoot kat situ tengok apa yang ada di situ. Ada, boleh tak bagi? Boleh. Tengok kamera shoot apa yang berlaku kat situ. Apa yang berada di depan kita. Selalunya ramai orang. Tapi kali ni ramai technical side. Sebab kita shoot live kan. Dan saya ucapkan terima kasih Somaka sudi untuk jemput saya. Aju juga orang kuat. Orang kuat KB ni dia jemput saya untuk bersama kita jam pada malam ini. Khas untuk anda yang selalu layari YouTube. YouTube eh, betul tak? Facebook. Okay, Facebook. Alright. Dan kalau dah sebut banyak tu biasalah. Mari sini ya. Mari sini lah. Aku parah lah nyanyi. Okay, kita jam satu lagu lagi lah. Boleh? Jam satu lagu lagi. Sebelum tu apa Mus? Ada benda. Dia lebih kurang toke kat ni. Ada benda. Toke pampir kat. Okay, awak pun terima kasih kepada Somaka Bank dan juga penaja utama di Levito dari KL. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Kerana membawa Mus, Abang Mus bersama-sama Somaka Bank sempena apa kata nak sambut bulan Ramadan. Kita nak relax, kita nak buat kerja amal. Hari ni besok besok je ada hari. Besok lagi. Persiapan tu dah besok ni kan nak siap untuk bulan puasa lah tu. Betul. Hari Selasa kemungkinan besar kot. Hari Selasa. Sebelum kita perform tadi ada sate ada kambing. Kau jangan sebut makanan lagi dah. Aku dah rasa puas makan dah tadi. Macam-macam makanan lah. Tapi lepas nyanyi ni jadi lapar balik. Lapar balik. Kita makan lagi. Lepas ni Haji nak jemput semua ada sini. Ke rumah Haji lah. Bakar kambing lagi. Sati lagi. Tapi kat mana, sebab benda dah malai dah hampir pukul 12 kita. Yalah, kita tak boleh lewat sangat. Tak boleh lewat sangat. Tapi Haji pun nak ambil kesempatan nak ucap terima kasih kepada penaja-penaja. Sebelum hari ni Abang Mus sampai 10 bulan. Banyak orang-orang penting menaja kita makan. Seperti Datuk Ming. Lepas tu di Dinas Corner. Banyak sponsor makan. Jadi terima kasih kerana dengan sponsor anda kita berasa gembira. Jadi lagu projek ni boleh jalan lah. Jadi bukan selalu boleh buat macam ni. Betul. Okey, untuk lagu duet, lagu apa kamu? Tak tahu aku. Kita main lagu Cok-Cok Gendong tak leh. Kita main lagu Thailand. Aku tak reti. Aju dia reti lagu Thailand. Tak anda ke? Mu orang Kelantan lagu mana tak reti orang Kelantan. Orang Kelantan selalunya dia tahu. Sawa dekat boleh. Tak boleh masuk Kelantan ni. Tak boleh masuk. Kena dia kalau pergi. Orang rumah dia. Okey, kita jam lagu ni lah. Lagu ni rasanya ramai tahu. Betul. Saya pun memang kira dah jadi macam sebenarnya lagu ni lagu daripada band lain. Kawan saya juga. Dia betul, lagi kotai. Kawan kita juga. Tapi saya selalu jadi macam kalau lagu ni je saya kena bawa. Lagu ni menjadi salah satu evergreen. Lagu ni pun memang evergreen. Kalau anda tak tahu, tak mungkin. Tak mungkin tak tahu tak lagu. Tak mungkin. Kita jam. Okey. Okey, dengarkan lagu ini. Lagu yang seterusnya. Terimalah Sri Kandi, cintaku. Terima kasih kepada semua yang menonton. Jumpa lagi. Daripada saya.